Natuna saya melakukan serangan. Mampukah menjebol gawang? Ya, gol. Untuk yang kedua kalinya, Tuna saya berhasil jebol gawang Kawungan FC. Kedudukan 2 untuk Tuna saya dan 0 untuk Kawungan FC. Halo sobat Mayamix Channel, jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Terima kasih. Halo sobat Mayamix Channel, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye bye. Kelek. Oke, kita berjumpa kembali. Kita ada persahabatan Kawunganten FC Desa Kedokan Bunder, Kecamatan Kedokan Bunder, atau Tuan Rumah melawan Tuna Sai dari Desa Karangkata, Kecamatan Tugdana. Usia 14 tahun. Oke, langsung saja kita saksikan keseruannya. Ya, babak yang pertama dimulai. Langsung saja ya, kita saksikan keseruannya. Oh, hanya beberapa detik saja awal-awal laga persahabatan ya. Saudara Dalul telah mencetak gol 1 untuk Tuna Sai. Tendangannya begitu sempurna. Tendangan bebas untuk Tuna Sai. Masa ngopi besam. Angkat, angkat leh. Aduh, ambil. Handsball. Ya, ditangkap. Itu keras ya, waktu nasai. Offside. Tuna Sai melakukan serangan. Mampukah menjebol gawang? Ya, gol. Untuk yang kedua kalinya, Tuna Sai berhasil jebol gawang Kawungan FC. Kedudukan 2 untuk Tuna Sai dan 0 untuk Kawungan FC. Ya, di usia 14 ini laga persahabatan begitu menegangkan. Dan minta sampingin keluar. Oh ya, hanya beberapa menit saja. Tuna Sai telah mencetak gol kembali. Kedudukan 3 untuk Tuna Sai, 0 untuk Kawungan FC. Terus.
kembali oleh Turasae. Ya, serangan balik dari Kawungan NFC. Ya, play panjang ke Didi oleh Sang Wasit. Skor 3 untuk Tunasai dan 0 untuk Kawungan NFC. Masih di babak yang pertama. Selesai? Ya, nanti kan di babak yang kedua ya. Ya, babak yang kedua dimulai. Skor 3 untuk Tunasai dan 0 untuk Kawungan FC. Oke, kita saksikan. Oh, hampir saja, sangat berbahaya, namun masih keluar dari gawang. Ya, serangan Kawungan NFC. Mampukah jebol gawang Tunasai? Iya, dua pemain dilewati, mampu menjual kembali. Sayang sekali. Offside. Iya, serangan Kawungan Ten. Apakah mampu? Oh, masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang Tunasai. Ya, ada insiden. Pemain Tunasai, ya ini kayaknya Sleo ini ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang fatal. Ya, saling serang di babak yang kedua ini. Cuaca semakin panas. Datuk. Pindahin.
Ayo main. Offside. Ya, peluit panjang sudah diujang wasit. Pertanda laga persahabatan selesai. Kedudukan 0 untuk Kaungan FC atau tuan rumah dan 3 untuk Sunasai FC. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyaksikan laga persahabatan ini. Tetap junjung tinggi sportivitas. Thank you.